Shalom kids. Apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa bukan? Pembacaan Alkitab di malam hari ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Akhirnya, saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Judul firman Tuhan di malam hari ini, Positive Thinking. Saat menghadapi hal-hal yang baik-baik saja, itu tidak sulit untuk kita berpikir yang positif. Tetapi bagaimana saat kita menghadapi kondisi yang buruk, apakah kita masih bisa berpikir yang baik juga, kids? Memang tidak mudah saat kita menghadapi hal yang tidak enak. Mungkin kita akan bersedih hingga merasa takut, tetapi kids ingatlah selalu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala masalah yang ada. Tuhan Yesus sanggup merubah keadaan yang buruk menjadi baik. Untuk itu, tetaplah berpikir positif agar hatimu tetap tenang. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami tetap berpikir positif dalam kondisi apapun dan jamah hati kami untuk tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kami bersyukur kami boleh ada di malam hari ini dan kami akan beristirahat tidur. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan membentengi hidup kami. Kami bangun besok pagi menikmati hari yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.